Demi memenuhi permintaan sang anak, seorang ayah nekat mencuri laptop di lokasi kos Kampung Baru. Hermansah, 44 tahun, warga Kota Sepang, Labuhan Ratu, Bandar Lampung ini kini meringkuk di sel tahanan Polsek Kedaton. Pria pengangguran tersebut mengaku mencuri laptop lantaran permintaan sang anak untuk kebutuhan sekolah yang kini menggunakan sistem online. Bukan dijual lagi. Buat sekolah online anaknya. Iya. Anak kelas berapa, Pak? Pendaftaran SMP 1. Barang bukti berupa satu unit laptop diamankan sebagai barang bukti. Kapolsek Kedaton AKP Roni Tirtana menjelaskan pelaku beraksi seorang diri saat kos ditinggal penghuninya. Kan pertama kali, terus niatnya itu untuk anaknya sekolah, karena anaknya ini mau sekolah. Itu memang faktor ekonomi lah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ayah dari tiga orang anak ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Angga Pratama, Sabure TV melaporkan.